di perairan Tanjung Kraun, Jawa Barat. Kemudian KP 4105 Barhakam, kemudian KRI Tengiri, KP Elang Laut, dan KP Sandisius, kemudian 13 KRI Rigel, dan 14 kapal dari Bea Cukai. Lanjut. Perkiraan cuaca sudah kami koordinasikan dengan pihak BMKG bahwa mulai besok sampai dengan malam berawan, kemungkinan dini hari akan terjadi hujan. Kemudian pagi harinya berawan dan siang harinya juga berawan, cerah berawan, hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat. Jadi besok pagi kita masih didukung dengan cuaca yang masih bisa kita laksanakan untuk melaksanakan operasi SAR, yaitu masih berawan. Hujan ringan pun terjadi pada malam hari. Lanjut. Ini perkiraan cuaca. Lanjut. Baik, seluruh korban akan diserahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI dari Polri. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang perlu ditanyakan? Baik, terima kasih. Sampai dengan saat ini belum ada ditemukan yang tadi dipertanyakan. Ada lagi? Baik, dengan tadi kami mengerahkan 4 kapal, saya berusaha secepat mungkin bisa menemukan bangkai kapal, sehingga apabila sudah ditemukan, kita bisa segera melaksanakan evakuasi dari bangkai kapal tersebut. Jadi malam ini juga saya perintahkan untuk bisa bergerak dan bergabung untuk bisa mencari, melaksanakan pencarian bangkai kapal. 24 jam, hanya penyelaman yang saya hentikan karena situasi dan kondisi malam hari. Bukan, operasi pencarian itu wilayahnya dibagi dua. Untuk wilayah atas permukaan dilakukan oleh searching udara dengan heli, dan kapal-kapal yang tidak melakukan pencarian bangkai kapal. Daerahnya dua. Yang daerah untuk yang satu tadi, nah daerah prioritas satu adalah daerah khusus untuk pencarian bangkai kapal yang sesuaikan dengan koordinat pada saat last contact, pada saat yang kami terima. Sehingga luasannya juga kami petakan seperti ini, ya. Jadi luas area pencariannya sekitar 124 nautical mile dengan daerah prioritas 1 62 nautical mile. Ya. Bukan kapal selam. Kapalnya kapal atas air tapi menggunakan alatnya itu menggunakan alat set scan sonar, multi beam echo sonder, dan ping locator. Ping locator itu untuk mencari black box, ya. Begini, masalah dengan adanya bantuan dari Singapura sampai dengan saat ini dari Basarnas selaku leader dalam operasi evakuasi pencarian pertolongan belum mendapatkan konfirmasi. Belum mendapatkan konfirmasi. Sementara kami akan mengerahkan dulu kapal-kapal kita untuk mencari posisi bangkai kapal. Peralatan kita sudah memadai, tinggal nunggu waktu saja, mohon bersabar. Perlu kerja keras dan perlu waktu yang cukup bisa memastikan terdapatnya bagi kapal. Kemudian satu lagi, kalau operasi pencarian korban itu di sini adalah kantor Basarnas. Posko taktis kita berada di Jakarta Container International Container, ya, di sana di dekatnya Colin Lamil, ya, JCIT, ya. JT Priok di sana. Itu pos kotis kita di sana, ada di sana. Cukup, ya? Ada lagi?
Baik, mungkin yang pertama itu kan tambah satu lagi ya. Jadi ditambah lagi satu lagi jadi 9 ya. Saya belum dapat info yang terakhir ini. Yang saya catat baru 8 ya. Mungkin saya klarifikasi, coba nanti dicek lagi. Sudah 9 kantong. Sudah 9 kantong mayat yang sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Gak berhenti, 24 jam itu terus. Kita menggunakan shift yang melaksanakan operasi pencarian. Mungkin selama 4 jam, 5 jam ganti personil terus. Sampai dengan kita maksimalkan untuk bisa ketemu bangkai kapal tersebut. Tambahan dari 6 tentunya. Jumlahkan, ditotalkan. Makanya judulnya saya update. Sehingga update itu menambahkan dari yang sebelumnya. Jadi dari 6 sekarang jadi 9, tambah 3 ya. Baik. Baik, KRI Gel setiap jam saya pantau dan saya koordinasikan. Sampai dengan saat ini belum memberikan konfirmasi kalau menemukan tanda-tanda adanya bangkai kapal di sana. Tetap saat ini masih terus melakukan pencarian ya. Ya, kondisi black box, jangan sampai salah bahwa kondisi Basarnas menyatakan bahwa kondisi black box sudah ditemukan. Belum, belum, belum. Ada di running tag itu, Basarnas menemukan black box, belum, salah itu ya. Saya juga belum memberikan pernyataan itu, masih dalam pencarian. Kapalnya kurang lebih sekitar 14 kapal, kemudian helikopternya 2, yang satu standby akan saya siapkan, akan saya standbykan. Hari ini masih melaksanakan, ya 14. Ya, saya tadi sempat koordinasi, mungkin kondisinya sudah agak sore sehingga visibility-nya juga sudah berkurang sehingga tidak maksimal. Kalau menurut saya masih bisa terlihat tadi berdasarkan dari beberapa penyelam. Penyelam itu kita dibantu oleh dari TNI AL, baik dari Kopaska maupun dari Marinir, termasuk dari Basarnas. Tidak ada, Pak. Sumber tetap dari sini. Sumber itu tetap satu pintu dari poskotis yang ada di Tanjung Priuk sana. Hanya baru 9. Dari sana baru ditransfer ke kita di kantor pusat sini. Jadi tidak ada yang sampai 13 atau lain sebagainya. Satu sumber, Pak. Ya. Baik, biasanya dalam waktu satu hari atau dua hari ke depan dari BMKG akan menerbitkan informasi terkait dengan kecelakaan jatuhnya pesawat JT610 dihadapkan dengan kondisi cuaca. Seperti itu biasanya. Kita tunggu saja nanti. Sementara ini tidak ditemukan hal-hal seperti itu, jadi tidak ada yang dimaksudkan ada luka bakar dan sebagainya, tidak ada. Iya, karena hantaman itu. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Apa? Ya, tergantung Pak, ini bisa berapa, seminggu atau berapa, karena kan terurai dengan bakteri karena kebusukannya itu. Ya, kalau mungkin korbannya ada di dalam dan mungkin bisa, itu mungkin ada beberapa yang bisa keluar karena memang bisa sudah keluar dari bangkai pesawatnya itu. Ya, terjebak, masih terjebak di dalam kapal. Prediksi saya masih terjebak di dalam kapal. Kalau tidak terjebak, dia pasti akan dalam waktu satu atau dua hari, tiga hari pasti akan mengapung, Pak. Kan bebannya lebih ringan. B
Bisa kemungkinan terjadi lokasi koordinatnya sudah kita tentukan, last kontak terakhir di koordinat ini. Tapi begitu kita laksanakan penyelaman tidak ada, mungkin di tempat lain, di tempat yang tidak ada di, bukan di tempat yang di last kontak itu. Di last kontaknya sudah kami laksanakan penyelaman tadi. Berarti kan ada perubahan, bisa saja terjadi, bisa berubah tempatnya. Oleh sebab itu kita akan menggunakan 4 KR ini dengan alat pendeteksian untuk bisa memastikan. Salah satunya adalah perubahan arus. Yang kedua, bisa saja pada saat last contact itu tidak tepat posisinya di situ. Bisa berubah. Karena titik last contact itu sudah diselami tapi belum ditemukan. Sehingga mungkin perlu lebih lebar lagi kita untuk mengecek posisi bangkai kapal tersebut. Jelas ya? Apa Pak? Penyelaman saya hentikan karena malam hari visibility-nya kurang. Besok pagi akan kita mulai lagi. Jadi besok pagi lengkap. Baik penyelaman, kapal atas air dengan heli, semuanya lengkap. Sepagi mungkin, mungkin jam 7 sudah kita lakukan penyelaman. Sementara ini belum ada, baru dari TNI, baik dari angkatan dari TNI AL maupun dari Basarnas. Kemungkinan juga sudah beberapa tadi teman-teman dari penyelam-penyelam ini profesional juga sudah kontak dengan kita. Kalau mau bergabung silakan. Tetap leadernya ada di Basarnas. Untuk apa? Total personilnya sekitar yang tadi saya katakan 150-an, tapi nanti akan ditambah lagi dari Lampung maupun dari Semarang yang akan kita datangkan dengan KN SAR untuk membantu proses pencarian dan evakuasi. Saya kira cukup ya. Ya, saya sudah katakan di awal tadi, penyelaman sudah dilakukan di antara 30 sampai dengan 35. Karena memang kedalamannya segitu. Rata-rata segitu di sana. Ya bisa jadi. Kita kan belum tahu, ya. Kita kan belum tahu. Koordinat last kontak terakhir itu di kedalaman kurang lebih. Iya, yang Anda saksikan tadi adalah pernyataan dari Bambang Suryaji, Direktur Operasional Basarnas, menyampaikan penyelaman akan sudah dihentikan pada malam hari ini. Senada dengan informasi yang disampaikan rekan kami di lapangan Nesya Megawati, penyelaman dilanjutkan besok pagi, tapi pencarian tetap dilakukan 24 jam. Pencarian melalui udara menggunakan helikopter dan juga kapal-kapal yang sudah berlangsung pada malam hari ini. Kemudian black box belum ditemukan. Ada sejauh ini 9 kantong jenazah per hari ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, kemudian disampaikan tidak ada bekas terbakar dari barang-barang yang ditemukan, baik dari serpihan puing pesawat, kemudian dari barang-barang pribadi, ataupun dari jenazah sendiri tidak ada bekas terbakar. Kemudian titik jatuhnya pesawat sudah diselami, tapi belum ditemukan badan pesawat, kemungkinan bisa bergeser karena arus laut. Kami akan kembali hadirkan informasi lainnya di CNN Indonesia Breaking News sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News.